Kapolsek Distrik Uapa berharap baksos berkelanjutan. Pemirsa, bakti sosial atau baksos yang digelar di Distrik Uapa diharapkan bisa dilaksanakan berkelanjutan, karena di Distrik Uapa ini masih kurang pelayanan kesehatan. Hal ini seperti disampaikan Kapolsek Uapa, Ibtu Iwayan Widya, yang bertempat di halaman kantor Distrik Uapa pada Senin 5 Agustus 2024 lalu. Dirinya juga berharap Kepala Puskesmas Topo untuk lebih aktif lagi mengambil peran dalam mewujudkan masyarakat sehat di kampung-kampung, terutama anak-anak yang stunting dan kurang gizi. Distrik Uapa ini sangat kurang sekali pelayanan masyarakat kesehatannya. Begitu ke depan, kami mohon juga kepada Kepala Puskesmas Topo bisa lebih aktif lagi mengambil peran dalam mewujudkan masyarakat sehat di kampung-kampung, terutama anak yang stunting, terus yang kurang gizi, kemudian kepada orang tua lansia yang sakit, sehingga dapat pelayanan kemudian pengobatan yang baik, sehingga dapat menjamin kesehatan di masyarakat. Sementara itu, Kepala Distrik Uapa Karel TKG mengingatkan kepada pihak aparat kepolisian agar bisa mengamankan warga yang sering melakukan aktivitas mabuk-mabukan dan mengkonsumsi minuman keras. Dirinya menegaskan tidak mau ada warga yang mabuk-mabukan di wilayah Distrik Uapa. Yang mabuk tolong amankan. Orang lain cari mati di rumput, setengah mati, kami yang lain cari mati untuk hidup. Itu bagi yang minum. Yang minum di sana sendiri, tapi mabuk kami sama-sama orang yang di mana kami kumpul dengan aman. Kami tidak mau yang mabuk-mabuk. Dalam tanggapannya, Kapolsek Uapa juga menyampaikan jika ada oknum-oknum atau masyarakat yang melakukan aktivitas mabuk-mabukan sambil meminum minuman keras dan sejenisnya adalah tidak baik. Dan secara tegas, dirinya juga menyampaikan akan mengambil tindakan tegas ke depan. Ya, semua kata mabuk tidak baik, ya. Baik mabuk miras, mabuk dan lain sebagainya. Untuk ini semua masyarakat Distrik Uapa dan sekitarnya, mari kita sama-sama jaga keamanan, ketertiban, sehingga menjelang HUT RI yang ke-79 dapat kita laksanakan dengan baik dan aman. Untuk itu mari dengan kesadaran tinggi, mari kita sama-sama menjaga. Yang minum jangan meresahkan masyarakat. Yang minum jangan palang-palang di jalan. Yang minum kalau memang sudah pusing, silakan cari tempat tidur. Nah, sehingga nanti semua rasa aman. Seperti itu. Kalau minum berkeliaran nanti resah. Tapi kalau minum langsung tidur, aman. Seperti itu.